Halo, kembali lagi bersama saya dari Gripeta Bali. Selanjutnya saya akan membuat konten yaitu cara membersihkan kutu air dari kutu jet maupun kotoran lainnya yang tersisa saat pengambilan kutir. Nah, selanjutnya ada alat yang digunakan. Yang pertama ada mangkok, kemudian ada jaring ikan, yang lubang cukup kecil, tidak terlalu besar. Kemudian ada jaring kutir. Biasanya sih bisa pakai ikan juga, sama aja, tapi lubangnya cukup kecil-kecil banget. Nah, selanjutnya ada baskom yang berisikan air bersih. Nah, yang pastinya ada kutir. Bisa dilihat di sana, kutirnya cukup kotor. Nah, naik ke proses yang pertama, yaitu proses pembersihan sisa-sisa tanah dari kutu air yang sudah kita tangkap. Nah, bisa dilihat di sana, kita tuangkan dulu kutu airnya ke jaring yang kutu air, biar nggak keluar kutu airnya. Bisa dilihat tadi ada kutu jet banyak sekali. Jadi kita lakukan proses pembersihan ini agar tidak ada penyakit yang tersisa di kutu air yang dapat menyebabkan ikan kesayangan Anda menjadi sakit, bahkan bisa mati. Nah, ini proses selanjutnya, kita isikan sedikit air ke mangkok. Kemudian kita tuangkan kutu air yang tadi yang sudah kita bersihkan dari sisa-sisa tanah, kita semprot pakai air tadi ke mangkok tersebut. Nah, selanjutnya kita saring kutu air menggunakan jaring ikan yang tadi lubangnya sedikit besar agar kutu airnya bisa keluar dari sela-sela lubang tersebut, tapi nggak terlalu besar-besar juga biar nggak kutu jetnya ikut keluar. Nah, kita goyang-goyangkan agar keluar kutu airnya. Bisa dilihat di sana, kutu jetnya dan kotoran-kotoran lainnya masih menyangkut di jaring, nggak ikut keluar ke baskom. Nah, bisa dilihat di sana kutu airnya sudah